mau pasang subwoofer Pioneer serinya TSWX210A. Ini hibahan. Soketnya yang di belakang plug and plug. Pioneer 14 volt. Ini kayak mau putus ya. Kas ketarik-tarik ini mungkin. Ini satu set sama kabel-kabelnya. Ini remote-nya. Harga ini sekitar 4-5 juta ini. Kira-kira berapain ini? 8 mungkin. Tujuin apa 6 ini nih? Dari sini ya. Ini jenisnya vakum subwoofer. Oke, saya pasang di jok kanan. Oke, seperti ini modifikasinya. Kabel warna biru untuk remote kita solder ke sini. Ke pin nomor 3 di belakang sini. Ini 1, 2, 3. Nah, ketiga ini yang bawah ini. Dan ini input out-nya saya ambil dari output sini, dari output modul. Oke, ini unit standarnya. Dan ini pemasangan kabelnya. Yang kabel warna biru untuk remote power saya sudah buatkan di sini. Masuk ke pin nomor 3 ini ya. 1 2 3 pin nomor 3 dari bawah. 1 2 3 nah di sini. Lalu input RL-nya ini seperti ini. Ini dari modul Bluetooth ini. LR-nya saya masukin di situ. Di sini. Oke. Kabel masa saya pasang di sini. Kabel positif AT yang warna kuning ini saya pasang di sini. Ini ikut warna putih di soket kunci kontak. Ini merah dari aki langsung ini. Rapi-rapi saja. Jadi ini tuh, kalau kunci kontak ke ACC, ini remote-nya kita nyalakan, dia ikut nyala. Ini karena tidak nyalakan, nanti nyalakan music gitu ya. Oke, mantap. Oke, kali ini kita akan tes hasil pemasangan
Subwoofernya saya taruh situ akhirnya, karena kalau di sini tidak muat, ada besinya itu jadi nggak muat. Ini ada besi, ini ada besi ini, jadi pasnya di situ. Ini remote-nya. Kita nyalakan, dia akan ikut nyala. Oke, kita mode Bluetooth dulu. Lalu sini kita nyalakan juga. Oke, lanjut. Kita tes. Ini untuk volume subwoofernya. Untuk mengatur frekuensi, ini untuk volume subwoofernya. Masuk yang lain. Subwoofer seperti ini, dengan subwoofer seperti ini. Tanpa subwoofer.
on normal ini mah agak delay kayaknya ya. Oke, mantap. Pemasangannya di situ, tapi ini besok rencana mau saya tali dapat ke besi ini biar enggak goyang. Ini kan masih goyang, masih saya pesen, belum sampai, besok belum sampai, kita update lagi. Terima kasih.